cara pemupukan anggrek yang benar. Nah ini adalah salah satu anggrek bulan ya teman-teman. Ini berlaku juga untuk anggrek dendro, anggrek Oncidium, anggrek vanda dan berbagai macam anggrek itu sama aja teman-teman. Cara kita lakukan pemupukan. Nah tentunya teman-teman boleh melakukan pemupukan dengan pupuk yang uh, cocok ya ataupun yang mudah buat teman-teman. Nah jadi kalau pakai pupuk kimia juga boleh. Yang non kimia juga boleh teman-teman ya. Nah jadi ini agar anggrek tetap subur, agar anggrek cepat berbunga teman-teman. Nah di sini saya menggunakan uh, pupuk dari bekas uh, cucian beras teman-teman. Ini harus dilihat sampai dengan selesai ya. Agar ada manfaatnya buat teman-teman, jadi kalau lihat video sepuh separuh itu, saya rasa nggak ada manfaatnya. Nah, ini bekas cucian beras sebenarnya nggak boleh langsung pakai, nggak boleh langsung siram ke tanaman anggrek karena ini ada sisi negatifnya juga, ada sisi positifnya, teman-teman. Nah, jadi buat kita yang ingin menggunakan bekas cucian beras ke pot anggrek, ke tanaman anggrek ya, agar tidak didatangi semut, teman-teman. Nah ini mungkin teman-teman udah tahu caranya ya Jadi harus harus disaring dulu Nah tak cukup dengan disaring teman-teman Jadi silahkan lihat ya Karena saya ingin, ingin kasih tip selanjutnya Selain disaring seperti ini ya Jadi cara penyeraman ke anggrek juga Ini harus diperhatikan dengan benar teman-teman Agar anggreknya ini bagus Agar anggreknya juga cepat berbunga dan rajin berbunga nah tentunya kita saring seperti ini uh, saringannya itu terserah teman-teman ya yang penting ini ampas dari bekas cucian beras ini tidak masuk ke media tanam ya jadi kita saring karena tentunya di sini ada uh, beras yang kecil-kecil ataupun ampas ya dari beras itulah yang dimakan oleh semut itulah yang akan mengundang semut teman-teman Nah, seperti ini mungkin kurang nampak ya, karena ini saya menggunakan kain yang putih, jadi beras pun putih. Nah, ini saya rasa ini teman-teman udah percaya aja lah ya, ini nggak bohong. Ini tentunya ada bekas beras yang halus-halus seperti ini, tentunya menjadi makanan semut. Oke, nah itu saringannya boleh apa aja. Nah, sekarang saya akan tunjukkan buat teman-teman agar anggrek ini tanpa semut ya. Uh, tentunya disaring seperti ini. Yang kedua, cara penyiraman teman-teman untuk nyiram anggrek dengan bekas air beras seperti ini sebenarnya ada kiat tersendiri, teman-teman. Jadi, jangan disiram ke bagian daun tanaman anggrek. Nah, ini cukup disiram saja di bagian media tanam anggrek yang ini, teman-teman. Anggrek yang lain sama juga, ya. Jadi kalau kita siram ke bagian daun nanti air air cucian beras ini akan menempel di bagian daun anggrek. Jadi siramnya cukup di media tanam aja. Nah kalau ditanya berapa hari penyiraman, ini tergantung dari media tanam dan juga cuaca di daerah teman-teman ya. Yang penting intinya itu media tanam ini selalu lembab teman-teman ya. Jadi jangan sampai kekeringan. Dan jangan juga media tanam anggrek itu becek berair. Nah, kalau becek berair ini, kita akan tambah kerja lagi, teman-teman. Jadi, harus selalu rajin dengan semprot fungisida. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah berkunjung. Silahkan di-share juga ya di media sosial jika memang dirasa bermanfaat.